Mau dibuka nggak ini? Wah, dah. Buka ya? Oke, okay. Namanya gerumpuk. Wah, berantakan ya. Kok pakaianmu kayak gitu nih? Yeah. Yang ini apa ini? Jangan. Ini nggak boleh ini. Ini kok banyak tempat-tempatan wanita ya? Oh ya, pastilah. Kamu perawatan ini juga? Perawatan juga. Ya? Siap. Jadi aku baru sampai di kosnya temen aku yang mau kita grebek. Kita langsung aja masuk kamarnya ya. Mas? Ya. So, kita langsung ke kamar dia. Ini konten grebek pertama. Oke, teman-teman. Jadi sorry kalau video masih jelek. So, ini kamar dia, kamar dia. Kita sepatu dulu biar sopan. Asia. Bro. Buka ya. Oke, kenalin. Ini teman gua namanya Deon. Deon. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Kita jadi mau gerbek ini kamar ya, boleh ya? Boleh kan? Ya boleh, boleh. Oke, siap. So, kita taruh dulu. Nyaman banget ya kayaknya kamarmu ya. Wah, berantakan ini. Tapi kok berantakan gitu? Wah. Itu kamar kamu gak pernah kamu beresin apa ya? Pernah lah. Pernah, siap. Pernah, pastilah. Ya, di sini ada lemari. Lemari ya. Boleh dibuka nggak ini? Wah, dah. Buka ya? Oke, okay. Namanya gerumpuk. Wah, berantakan ya? Kok pakaianmu kayak gitu nih? Yeah. Yang ini apa ini? Jangan. Ini nggak boleh ini. Ini kok banyak tempat-tempatan wanita ya? Oh ya, pastilah. Kamu perawatan juga? Perawatan juga. Siap. Biar nggak kalah sama cewek. Oke, okay, siap. Di situ ada bunga-bunga ya? Oke. Okay. Jadi sepatu kamu taruh sini juga ya? Iya. Emang ini pengaruh ruangan ya? Kayak gini ya? Iya. Maklum lah, nggak punya rak aku. Oh siap. Jadi sepatu di situ, dia punya gitar juga di sini. Gitar bagus ya, gitarnya ya. Ini TV masih hidup nggak nih? Masih dong. Masih ya? Oh iya, bagus ya, ada TV TCL mereknya. Ini kita lihat ada yang menarik banget teman-teman di dalam kamar kosnya. Jadi dia punya akuarium. Ini ada namanya nggak ikannya ini? Ada ini. Ini. Yang hitam. Itu Boni. Boni. Hai Boni. Ini beli berapa ini akuariumnya? Oh itu 150-an. 150. Bonus ikan nggak? Wah, belum itu. Wah, ada pesannya juga, teman-teman. Ingat, tujuan utama saya di sini bukan untuk main-main. Oh, siap. Wow. Siap. Wah, di sini jadi kamu anak motor ya, Mas? Wah, ini ada itu. Ini apa namanya, Mas? Ini bakul somai. Enggak, ini apa? Serius, ini namanya box. Apa? Box ya? Oke, box motor. Ini ada apa ini? Visor ini spakbor ya. Wah, helmnya juga kayak gini, keren ini. MDS ini helm kimcil ya. Wah, ada Grab juga. Kamu jadi tukang ojek juga? Oh, selain kuliah masa lalu dulu itu. Oh, mantap. Sampingan lah. Jadi dia juga kerja selain jadi mahasiswa, dia juga kuliah. Keren banget teman-teman. Oh iya, di sini kita lihat ada pacarnya. Ini pacarmu ya? Oh iya, itu wanita tersayangku. Oh, wanita tersayang. Siap. Ya. Oh, di sini jadi tempat alternatif penyimpanan handuk di sini, Mas. Berantakan itu, aduh. Jadi handuknya di sini juga. Keren. Damn! Males melipat pakaian, pakaiannya langsung digantung di sini aja, Mas. Digantung aja. Oh, siap. Biar simpel gitu ya? Iya dong. Mantap jiwa. Jadi cuma ini aja isinya ya. Keren banget, keren. Kamu merasa nyaman gak tinggal di sini? Alhamdulillah ya, lumayan sih. Nyaman? Lumayan nyaman. Nyaman.
dengan keadaan yang kayak gini nyaman. Ini menurutmu mahasiswa banget gak sih? Enggak. Mahasiswa lah, wajar lah. Mantap jiwa. Jadi kita merasakan berada di rumah gitu. Adanya TV. Oh, siap. Di rumahmu juga kayak gini. Mantap. Kalau di rumah sendiri kamarnya berantakan gini ya? Woi, jangan ditanya, hancur. Jadi kalau di rumah dia kamarnya lebih hancur dari yang apa kita lihat di sekarang. Tapi lengkap sih, bagus, keren banget. Bagus, mantap. Ya, ini jangan lupa ditonton ya videonya di channel YouTube saya, oke? Siap. Seneng gak ada gerbekan gini? Aduh. Kaget gak tadi? Kaget gak? Shock aku. Mau sosok gak? Kemarin kan udah dihubungin, pengen digerebek. Oke, ya. Begitulah kira-kira kamar kosnya Deon. Ini per bulannya berapa, Mas? Oh, ini 5 juta per tahun. Oh, 5 juta per tahun tuh. Ya, ada di daerah Tahunan. Kalau kalian mau ngekos di sini juga bisa. Kamarnya luas. Berapa kali berapa? Ini berapa sih? 1 2 3. 3 kali 3. 3 kali 1 2 3. Ya, 3 kali 2 setengah. 3 kali 3 lah mungkin ya. Teman-teman, oke, yang kalau kalian mau ngekos, cari kos-kosan mahasiswa kan di sini dekat kampus UST, UAD, kalian bisa langsung ngekos bareng Deon. Cukup sekian konten gerbu kita. Makasih, jangan lupa tonton.